Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel tutorial lengkap. Kali ini saya akan berbagi kepada kalian bagaimana cara menambah tombol subscribe dalam sebuah video. Di sini saya akan menggunakan aplikasi KineMaster untuk mengedit videonya. Kemudian bahan yang kita butuhkan adalah video green screen dari tombol subscribe. Kita langsung saja. Setelah teman-teman buka aplikasi, kita masuk ke bagian ini, masuk pada project. Setelah terbuka seperti ini, kita ambil videonya, kita masukkan di sini. Di sini saya akan mengambil salah satu video yang saya punya. Oke, ini saja. Ini video masih kosongan, belum ada tambahan apa-apa. Oke, sekarang kita menambahkan tombol subscribe. Kita masuk di bagian lapisan, pilih media, kemudian cari green screen tombol subscribe. Teman-teman bisa download di YouTube, banyak sekali. Oke, di sini saya akan menggunakan yang ini. Nah, ini dia. Sebelum green screen kita hilangkan, kita coba play dulu. Oke. Gimana cara menghilangkan green screen ini? Teman-teman tinggal mengklik bagian ini, kemudian cari di sebelah kanan ada kunci chroma. Tinggal diaktifkan, maka secara otomatis green screen akan menghilang. Jika background atau green screennya bukan berwarna hijau ya, bukan green screen, tapi backgroundnya berwarna merah atau red screen atau yellow screen ya, teman-teman tinggal menyesuaikan yang ada di panel ini. Cari warna backgroundnya, kemudian dipilih, kemudian di OK. Kemudian kita klik. Nah, ini sudah jadi tombol subscribe di dalam video. Untuk mengubah ukurannya, teman-teman tinggal mengklik lagi ini ya, diklik lagi, kemudian kita geser seperti ini ya. Tombol yang ini kita gerakkan, ini untuk membesarkan, ini untuk mengecilkan. Untuk mengubah posisi, tinggal digeret saja seperti ini, terserah mau ditaruh di mana, kemudian tinggal di OK. Nah, seperti ini. Jika teman-teman ingin merubah posisi di mana tombol subscribe ini mulai muncul, teman-teman tinggal mengklik lama dari tombol ini, dari green screen ini, diklik lama, kemudian digeser seperti ini, terserah mau ditaruh di mana. Nah, seperti itu cara memasang atau membuat tombol subscribe dalam video teman-teman. Oke, bagi kalian yang mau mencoba silahkan, semoga kalian bisa. Baik, ini dulu yang dapat saya sampaikan, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Silahkan mencoba, dan kalau ada yang kurang jelas silahkan tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa video ini di like dan channel ini di subscribe untuk mendapatkan update video yang terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.